Nah, ini malam ini aku mau makan soto, itu soto Lamongan. Dia jual pecel lele juga. Pecel lele, soto ayam. Ada air, ada ayam goreng juga sih sama bebek tuh gambarnya. Ya udah, aku mau keluar dulu. Oke, beri makan malam udah kelar, ini mau pulang. Nah, aku berhenti lagi nih, mau beli ayam bakar di dekat sini. Jadi nanti makan sotonya biar ada variasinya, yaitu ayam bakar. Oke, aku mau keluar dulu. Ini jalan bentar doang, sebelah kiri ini. Nah, ini tempatnya. Sekarang aku udah sampai rumah dan tadi sempat duduk dulu, jadi sotonya itu udah dingin dan aku mau manasin dulu. Ini sotonya, aku panasin dulu. Nah, ini sotonya, aku panasin dulu kuahnya aja biar hangat dan dimakan itu biar makin nikmat. Tadi aku belinya pakai telur, ini soto ayam ya. Dan aku minta apa nih, koyanya dibanyakin. Ini sotonya yang baru aja dipanasin, ini tinggal kasih sambal sama jeruk nipis. Ini telurnya. Oke, langsung aja makan. Ini soto plus nasi ya. Ini masuknya makan malam. Mantap. Wah, pedes banget. Wow. Ini pedes banget. Pokoknya. Ini cobaan pertama. Enak. Tapi gak panas. Tapi nikmatnya aja deh. Karena enak. Satunya selera ya, ada yang rasa enak, ada yang biasa aja. Kalau saya sih enak. Tadi tuh sempet ini istirahat pulang kerja karena capek banget. Ini kenapa jadi ngelarap ya?
Jadi kayak bilang itu laparnya karena istirahat, padahal tadi lapar banget. Jadi ya. Terus karena ini pakai kuah, ya tetap enak aja jadinya. Coba tadi beli ayam ya, makan ayam. Pas sih buat aku sih, rasanya udah pas buat aku. Wah, ini banyak banget ya. Aku naik atas ke meja, jadi aku angkat aja deh piringnya biar naik atas ke meja. Ini udah netes itu sih meja. Mantap. Mantap. Set. Panjang banget mie-nya. Kuahnya enak. Ayamnya juga enak sih, karena aku biasanya gak suka yang ayamnya amis, ini enggak. Pas. Emang sih kalau lapar yang segera makan nggak usah tunda-tunda sih, karena sampai hilang laparnya lama-lama. Kenapa bisa gitu ya? Nggak paham. Mantap. Mantap kok bisa gitu. Ini telurnya belum matang. Taruh sini. Mending baru ini sebenarnya. Ini jam 10 malam. Baru sempat makan karena baru kelar-kelar ya. Telur. Jelas.
Udah, nanti dengan kuahnya. Alhamdulillah. Nah, itu video makan soto. Kayaknya ayam bakarnya dilanjut ke video berikutnya aja ya, karena udah kepanjangan. Oke, terima kasih semuanya.